Asiansa, karena posisi kami di Semang Edu Park. Ini salah satu objek wisata yang baru saja dibuka sekitar satu bulan yang lalu. Ini objek wisata yang lagi viral di media sosial, tepatnya di Jalan Raya Karanganyar Tawang. Kalau ke arah sana itu adalah ke arah Karanganyar, kemudian kalau ke arah ke kiri itu adalah ke arah Jalan Tawangmangu. Oke, kita bantu videonya. Ini kami ambilkan dulu di gerbang pintu masuknya, biar pemirsa juga tahu. Nah, asisten ini baru dibuka. Ini kita satu bulan yang lalu. Nah, ini ada semacam toko mat. Dan ini adalah ada taman air mancurnya. Oke, kita dulu keadaannya pemirsa. Nah, sini yang pemirsa juga tahu keadaannya. Tuh, banyak tamu-tamu yang datang pada tanggal 2 Januari 2024. Tuh nih, nah oke, kita masuk dulu pemirsa, kita masuk dulu ke pintu utamanya, siapa takutnya. Oke, kita masuk pemirsa keadaannya. Ya, pemirsa juga tahu keadaannya di kegiatan yang sehari-hari ini. Ini kami infokan dulu. Mbak, saya youtuber Mbak, aku mau tanya, ini tiket masuknya berapa Mbak? Untuk kita sementara belum ada tiket-tiket untuk masuknya Bapak, jadi kalau mau join bisa langsung pilih tab dulu aja. Oh gitu. Artinya dibantu sama tim kami. Oh, berarti untuk masuk di lokasi resto ini free sementara? Kalau untuk restonya free, cuman kalau pas mau makan bayar. Ya, kalau gitu. Weekend kan kita ada activity di belakang, jadi kayak ada animal feeding seperti itu. Oh, nanti gitu. Kalau mau akses ke tamannya ada ATM-nya Rp10.000. Oh, Rp10.000. Ya, oh, cuman kalau untuk ke area restonya ini fee Bapak. Oh, fee. Ya. Masih saya ambil brosur dulu Mbak ya. Silakan Bapak. Masih saya pemesan dulu Mbak ya. Jadi ini pemirsa ada brosurnya. Nanti ini bisa diakses pemirsa. Lebih lengkapnya nanti di Instagramnya ada Mbak ya. Instagramnya Smart Edu Park Mbak ya. Oke, okay, makasih. Masih bahasa tak review dulu Mbak ya. Oke, mari Mbak. Dan ini pemirsa ini ada nih. Ada kemarin itu ada Smart Lake ini 25.000 per orang. Ini sampai tanggal 14 Januari 2024. Timernya ada rumah pohon dan sebagainya. Oke, kita semua tak jalan. Nah, terlihat di sini pemirsa. Oh, terlihat di sini seperti apa. Nah, kita pemirsa tahu. Ini ada untuk ruang meeting room Kalatea. Nah, pokoknya bagus pemirsa. Oke, sudah. Dulu biar pemirsa juga tahu bahwa itu ada semacam ada taman tempat duduk nyantai dan sebagainya. Oke, nah situ pemirsa ini yang di sini dulu biar pemirsa tahu. Oh ya, oh ini pemirsa, ini ada data menunya pemirsa, ini data menunya. Oke, kita ekspor dulu nih. Nih untuk data menunya pemirsa, lihat dulu nih, es teh jumbo 20.000, sahabat kopi 20.000, kemudian ada aneka jus segar, jus jeruk 25, jus semangka 25, kemudian ada nih aneka es nusantara, es lontong Selawi khas 28.000, es air mata pengantin khas Sio 28.000, dan ada aqua 10.000, coca cola 20, fanta 20, sprite 20, soda water 20.000, milkshake 32.000, kokolet dan sebagainya. Oke, jadi ini memang yang restop misalnya. Dan ini ada lagi ini gorengan singkong abung keju 28.000, bakwan jembak 25.000, serangseng wijan nih pemirsa keadaannya. Nih ada sop mantan 25.000, bebek goreng 40.000, nila bakar 40.000,
dan sebagainya. Nih, ini sama pemirsa. Jadi itu ada daftar menunya seperti ini. Jadi ini restonya ini kita masuk free, tapi kalau makan di sini kita harus bayar sesuai datang tadi. Oke, kita lihat dulu keadaannya. Biar pemirsa tahu. Ada permainan juga. Ada permainan juga, ada permainan hidup dan sebagainya. Oke. Tapi itu misalnya ada ayam. Ada seperti ini. Ini banyak orang yang berwisata di sini. Kita sini dulu keadaannya. Kita harus mereview sampai selesai pemirsa. Sudah sampai selesai dulu keadaannya seperti apa. Ini juga kurang meter pemirsa. Ya, ini tak uang meeting rumah Mas Yani Mas ya. Iya, Pak. Oh ya, ini kira-kira data pun berapa ini Mas uang meetingnya itu? Sekitar 60. Oh, 60. Iya. Untuk uang meeting room di sini pemirsa. Iya. Ini berhasil. Ini namanya meeting rumah Hogan. Ini rumah Hogan. Iya. Nanti acara ini ada acara nanti sini. Tadi sudah. Oh, berarti ini sudah selesai. Ini sudah selesai. Oh ya. Masih Mas ya. Iya, Pak. Amin. Review Mas. Yo Mas, Bun. Jenjung sa, pas posisi dulu kegiatannya. Kita review dulu nih. Ini tadi kita sini, kita review dulu keadaannya. Nah, ini tadi ini usaha. Tadi ketemu sini, kita review dulu si tempatnya. Nah, ini ada semacam aneka oleh-oleh. Baju, kopi, ada aneka gelas, aneka tas, dan sebagainya, aneka gerabah. Masih ada lagi, yaitu ada kacamata. Oh, ini ya sebagainya, kopet pemirsa. Kita review dulu, biar pemirsa juga tahu keadaannya seperti apa. Ini juga ada kita review sampai selesai punya pokoknya. Kita review dulu. Ini akar pohon yang umurnya sudah ratusan tahun tapi dibuat seperti ini. Modelnya unik. Ini ada permainan anak juga ada. Ini isi juga ada pemilihan di sini. Ini cantik sekali. Dan dulu ya pemirsa juga tahu. Nanti habis itu nanti habis dari sini kita nanti kelas itu pemirsa. Nah, ini kita video pemirsa keadaannya. Biar pemirsa jelas. Ini ada semacam pohon. Kita review dulu keadaannya. Nah, bagus sekali pemirsa. Oke, sangat bagus sekali kak dan pemirsa. Oke, coba kita lihat yaitu ini adalah lawu meter room. Jadi ini ada beberapa ruang tepat pemirsa untuk ruang meter di sini. Aku percaya pemirsa ruang meter. Tanah sini, coba. Nah, tanah sini pemirsa. Ini ada pemirsa. Kita tanah sini dulu. Nah, kita ke lantai dua, tata letak keadaannya. Ini adalah di lantai dua. Ini lantai dua, kaca seperti ini misalnya keadaannya. Ini tempat duduknya setengah lingkaran. Ada cas HP ada. Tepat duduk setengah lingkaran. Ini juga ada sini. Ada kamu ke sini. Nah, sini. Duduknya setengah lingkaran. Bagus sekali kita review sini pemirsa.
Ini salah satu Anda wajib ketahui. Nah, inilah atapnya. Ini busa, atapnya busa. Ini di lantai 2 busa. Ini ada seperti kipas. Berarti ini kalau nyala berarti keras pemirsa suara. Nah, ini, wah, ini terbuka. Ini berarti kalau hujan ya, mungkin kalau hujan angin mungkin nanti naan pemirsa. Ini terbuka sini, lihat. Dan ini kalau hujan angin berarti ini masuk ini pemirsa anginnya. Sini juga ada. Ini kacanya. Oke. Langsung dulu pemirsa kacanya. Enggak, Pak. Nah, ini pusat olahnya sih pemirsa kacanya. Ini itu ada pot lady dan sebagainya. Ini aneka pohon, aneka pot di sini. Nah, untuk kita di review di kegiatan. Dan sini ini untuk lantai 2 sudah tutup, Musa. Nih, ada aneka permen nih, aneka sepak bola is hoki. Ini ASEAN ASOSON seperti menara dingdong gitu. Nah, ini permainannya. Nah, ini untuk lantai 2 chicken katsu varian ST. Ya, ini pemirsa, ini sudah habis, ini sudah habis spesial chicken. Ini berharga promo Rp35.000. Ini tapi ini sudah selesai, sudah habis. Ini Mojola Cafe. Ini dan coba kita review di sini dulu. Kita review di sini. Nih. Apa? Ini ada ini air mungkin ya. Musa. Ini pun airnya. Ini cuci tangan. Dah. Ini. Oke. Okay. Oh iya, kita ngelihin di sini dulu. Kita sini dulu. Nah, lagi. Nah, ini yang tadi bisa, ini yang di lantai bawah tadi di pintu masuk. Oke, kita sini dulu keadaannya. Oke, kita beli ke sini. Oh ya, sih terbuka ya tempatnya. Nah, ini ada atapnya terbuka, jadi ini bisa kalau air panas hujan bisa masuk. Nah, sini juga ada atapnya. Ini bisa adanya. Jadi pemirsa kalau pengen datang ke sini, ini mumpung promo sampai tanggal 14 Januari. Nah, masuk di sini itu gratis, tapi kalau mau makan minum itu bayar. Dan kalau masuk ke lokasi seperti ada kelinci di pohon itu, tiap orang bayar Rp10.000. Nah, nanti habis kita kesini dulu tak ada namanya. Oke, kita turun aja. Jadi ini ada tangga sini, kita turun sini. Nah, kita turun sini aja biar tahu keadaannya. Ini pemisah, ini keadaannya. Nah, ini ada nih, ada aneka ikan, itu ikan dan sebagainya untuk diri pemisah keadaannya. Nah, ini untuk kelas ini juga bisa. Ini bagus sekali waktu review. Oke, kita ini pemisah. Nah, ini itu new open dua floor Edu Park. Ini Instagramnya Smart Edu Park nih. Instagramnya Smart Edu Park, info Smart Edu Park ID. Kosnya di Jalan Tau Mau Gedangan Salam di Kecamatan Kanganyar Patung Semar. Oke. Oh, ini kalau ini ada nih untuk es puternya bisa ada. Untuk es puternya apa sih? Kita lihat sini dulu badannya seperti apa.
sekali pemisah. Ini sehari sekali. Sini aja. Coba kita turun sini aja. Nah, kita turun sini. Patung dan sebab untuk view fotonya ini view fotonya sih. Selesainya pemisahannya, itu mungkin naruh benci ikan dan sebagainya. Kalau berarti kalau arah ke sana itu patung semuanya sana pemisah. Wah, saya sana patungnya, nah, itu patungnya. Wah, tuh patung semuanya di sana dia agak di sebelah ini. Ini pemisah, nah, ini itu keadaannya sini. Ini untuk naruh ini, itu pemisah, itu naruh ikan, akan dan sebagainya. Ini ada ikan yang mati pemisah, ini ada ikan yang mati sini. Jadi masuk tiket ini Rp10.000. Nah, itu ada ikannya, nah dan sebagainya. Nah, itulah keindahan kenyamanan. Nah, oh ini kelinci pemirsa, ini kelinci. Ini pohon ini sudah ada pinggirnya dan sebagainya. Oh, ini kelinci kasih makan dan sebagainya. Agak sekali. Dan sini ada lagi untuk tempat foto selfie. Keadaannya ada kepalanya. Tempatnya bagus kayak gitu yang untuk kita review di kegiatan di siang sore hari ini. Tanya, di sini itu ada lagi kita kesini. Coba. Oh, ini ada ayam pemirsa, ini ayam. Ini ayam KT. Nah, ini ayam KT. Ayam KT. Nah, ya dulu. Yang di sebelah sini. Nah, ini untuk mancing ikan boleh. Ya, penting semuanya aman terkendali. Oh. Nah, itu pemirsa. Nah, itu. Masuk luar dan sebagainya sekali. Oke, vaksin dulu keadaannya biar pemirsa tahu. Oh, ini aneka burung pemirsa, ini ada burung. Nah, aneka burung ini burung lagi di udah hari ini. Nah, oke. Dan ini adalah burung lobet. Nah, lobet ini, nah, ini burung lobet ini. Nah, lobetnya sini. Nah, ini tempat duduknya, makan sini, nyantai dan sebagainya. Buat uang nyantai bisa istirahatnya. Nih. Ini bah kelas ini seperti apa biar pemirsa tahu.
keadaannya di sini. Nah, ini untuk anak-anak pemirsa, ini rumah anak-anak di sini. Nah, ini ada anak-anak tangga sini. Yang anak-anak suka misalnya di sini bisa. Nah, dan itu ada nih. Dan ini ada ayunan. Dan ini ada nih. Ada trampolin. Kemudian di sini, ini kalau malam lampunya bagus pemirsa, ini pemirsa ada lampunya. Oh, sini. Nah. Oh. Wah. Nyapa itu kajian ini. Nah. Ini mungkin untuk ternak ikan pemirsa. Ini kolam pemirsa. Ya, ini kolam. Nah, kolam. Nah, sini. Kobet pemirsa. Ini kami review sampai selesai biar pemirsa tahu. Nah, ini mungkin untuk tenda nyantai buat foto. Ini ada tenda. Ini kalau malam lampunya nyala, pemirsa, ada lampunya, lampu warna-warni. Nah, ini pohon warna-warni. Dan kita kesini biar pemirsa tahu. Kita jangan arah kesini. Ini untuk latihan menah pemirsa. Ini untuk latihan memanah nih. Sudah dapat untuk latihan memanah sini. Kemudian ini apa pemirsa? Coba kita lihat. Oh, ini buat penghalang biar pahanya tidak masuk ke sini, untuk penghalang aja. Ini apa nanti penghalang aja? Ini. Kemudian ini adalah semacam, nah, ini semacam golep pemirsa. Nah, golep ini, nah, lapangan golep ini bagus sekali pemirsa. Nih, untuk lapangan golep ini bagus sekali keadaannya. Bagus sekali keadaannya. Nih, kita review dulu. Bagus, monggo nanti Anda bisa datang ke sini. Ini mumpung masih promo, ya baru dibuka sekitar 1 bulan yang lalu. Jadi lagi yang ini update pemirsa, update. Ini update 1 bulan yang lalu. Nah, ini, nah, inilah keadaannya pemirsa. Ini adalah patung Semar yang menjadi ikon di Semar Edupak Karanganyar. Ini kami ambilkan video di lokasinya dulu sekitarnya. Tadi kami habis mereview di Botani Resto, kemudian Semar Edupak Resto. Nah, ini kami ambilkan video di sekitar lokasi patung Semar dulu. Itu adalah kurungan burung paket dan burung lohbet. Oke, nah untuk misalnya ini ada anak tangganya. Nah, seperti inilah keadaannya patung Semar yang menjadi ikon Kabupaten Karanganyar, khususnya di Tawangmangu. Jadi orang-orang datang ke objek wisata Tawangmangu kalau belum melihat patung Semar, berarti Anda semuanya belum datang di kota Tawangmangu. Inilah patung Semarnya yang menjadi ikonnya. Nah, ini ada bunga yang cukup sekali adanya. Oke. Nah, ini
kamera view dulu katanya keadaannya pemirsa. Usai gajah pemirsa. Ternyata patungnya tinggi sekali pemirsa. Saya buka di Google YouTube ini. Nah, ini ada pintunya, tapi ini digembok pemirsa. Nah, ini digembok ini. Saya buka Google YouTube itu. Tinggi patung Semar itu sekitar 11 meter lebih. Assalamualaikum warahmatullahi tuh. Dan saya pemirsa. Nah, itu pemirsa kajiannya. Patung semuanya ekonik sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di dalamnya pemirsa. Dia patungnya itu ternyata banyak burung pemirsa. Nah, itu ada anak tangga yang itu ada anak tangganya. Nah, ini untuk sarang burung walet juga bisa. Nah, itu. Betul pemirsa. Tuh apa yang saya katakan. Banyak sarang burung walet itu. Burung waletnya banyak sekali. Berarti ini untuk menghasilkan uang ratusan juta. Bab air liur burung walet itu untuk obat menyembuhkan segala aneka penyakit. Ini ada anak tangganya. Nah, itulah patung semaknya. Oke. Coba dulu adanya dia seperti sini. Biar pemirsa tahu. Nah, itu keadaannya. Tinggi sekali keadaannya. Patung semuanya duting. Nih, kita info dulu keadaannya sekitarnya di patung semuanya. Sangat indah sekali pemirsa. Umur kita di ekspor di sampai sini. Patungnya bagus sekali. Oke. Kita ke sini. Ini dari sini. Sekarang kita mau video dari itu dari belakang. Nah, itu pemirsa. Ada burung waletnya pada berterbangan keluar. Nah, ini sebagai sarang burung walet untuk pendapatan ekonomi. Kita dulu. Patung semuanya di belakang itu membawa telabung disempetkan di belakang. Itulah ikoniknya patung Semar. Kita kasih dulu keadaannya sekitarnya. Ini juga nih untuk berwisata di sini dan sebagainya. Ini lagi direnovasi istilahnya nih, masih tahap perbaikan. Itulah patung semuanya pemirsa. Yang menjadi kebanggaan ikonik di patung semuanya. Nah, kita sini ada beberapa untuk tempat rapat, meeting room dan sebagainya. Kupet pemirsa, ini kupet sekali. Nah, ini untuk ruang rapat dan sebagainya. Nah, di sana tadi ada yang Pak Desa itu pemirsa. Tuh Pak D. Yang di sini pemirsa. Pak D yang di sini. Yang di sini Pak D. Saya belum selesai pemirsa. Sini belum selesai. Ini masih tahap mencari anu pemirsa yang di sini. Ini belum selesai patungnya sini keadaannya. Bagus pemirsa, indahnya, mencari keadaannya, indahnya bagus sekali.
Oh, ini juga ada patung sini. Oh. Ah. Nih. Ah, ini ada patung di sini. Oh. Ini ada patung zebra nih pemirsa. Oh. Tapi ini masih tahap perbaikan. Oh, masih tahap perbaikan nih. Ada patung zebranya sini. Nah, itu bukan pemirsa, tapi belum selesai. Kita mereview di sini dulu. Oke. Nah. Kita di sini dulu biar pemirsa tahu. Inilah keadaannya pemirsa. Ini ada batu besar apa itu pemirsa? Ada batu besar itu apa pemirsa? Ini bagus pemirsa, pemirsa keadaannya. Ini ada batu pemirsa, ada batu besar yang ke sana itu. Jadi kita review dulu ini biar sampai selesai. Ini dulu keadaannya sini. Oke. Nah, ini keliling dulu mereview di sini. Ini patungnya nih pemirsa. Wah, inilah patungnya pemirsa keadaannya. Wih, sangat tinggi sekali. Oke, kita review dulu keadaannya. Ini saya kesini. Udah, kita selesai pemirsa. Ya, udah, udah. Nah, kita pulang sini. Oke. Nah, sini pemirsa, dia juga ada keadaannya. Ya pemirsa tahu. Sini. Oh, yang ini. Oke. Tadi sampai sini biar pemirsa tahu keadaannya. Ya, sekitar lokasi di patung Semang Edupak. Oh, itulah patung Semat Edupak. Oke. Tak wajar sampai di sini biar pemirsa selesai. Nah, ini untuk taman sini juga ada. Ini loh pesan sini, ini ada semacam ada taman nyantai, ada gazebo, ada pemirsa. Oh. Ini yang jadi ikonnya pemirsa. Oh, tapi ini belum selesai. Inilah jadi ikonnya. Sekali. Oh, itu. Tapi ini sebagian belum selesai, masih tahap perbaikan. Oke. Oke. Sekian. Nah, ini kita tembus di jalan raya pemirsa. Kita tembus di jalan raya. Ini pemirsa. Oke. Tembus di jalan raya tadi. Oke. Ini pemirsa, yang ini pemirsa. Oh, yang ini. Ini. Nah, di jalan tadi ya, kita tembus sini. Oke, sekian. Ini adalah danau di Semak Edupak. Aneka ikan ada di sini pemirsa. Ikan. Ikannya banyak sekali pemirsa. Ini ada danaunya. Ikannya banyak sekali. Ini adalah danau buatan yang ada di Semak Edupak karangnya.
Jadi itu keadaannya pemisahan agak sekali anda semuanya di kegiatan wisata siang hari ini. Nih, aneka ikan emas, koi, komet, dan ada juga ada ikan arwana dan sebagainya. Campur pun saya ikannya, baik sekali ikannya. Oke, baik sekali. Oke, saya bawa ke sini dulu keadaannya. Biar pemisah juga tahu. Untuk makan kelinci, tudai air rapit, nyebrak kelinci, jilan, nah itu 5,5 kg, kelinci itu 5 kalau yang kelinci per orang 10.000 mas? Iya pak, sama. Oh, ini sama? Sama. Ini untuk ikan mas ya? Ikan, ikan. Kelinci. Biasanya juga ada burung tapi ini sama ya, kan baru mas. Saya kan, anu mas, yang youtuber saya tadi mau video mas gitu. Mas, nyun saya untuk yang apa mas? Untuk yang, kalau sore sampai jam berapa mas? Untuk yang ruang kelinci dan ikan ini mas? Untuk feeding ini sampai jam 6 atau maghrib. Oh, jam 6 hari? Iya. Oh. Dan untuk jam sampai jam 10. Oh, iya. Saya sudah mereview sama petugas itu ke sini. Iya. Berarti kalau masuk kan, kalau masuk sini gratis. Kalau makan, minum, bayar. Iya. Kemudian untuk yang ngasih kelinci sama ikan itu per orang 10.000 iya, itu mas. Iya, per orang maksudnya 10.000. Oh, iya. Ya masih informasinya mas ya, yeah. Mas, mari mas, ya, sun, monggo. Nah, sini pemisah. Itu hewan apa itu mas? Hewan apa itu? Itu sugar bender. Sugar bender. Oh, sugar bender. Oh. Hewan apa itu namanya mas? Hewan apa mas? Apanya? Hewan apa namanya itu? Sugar bender. Oh, sugar bender. Iya. Berapa itu per bijinya? Atau dijual atau bagaimana? Enggak, untuk memang untuk hewan kita. Oh, hewannya aja. Itu jenis apa, Mas? Jenis apa? Tupai. Oh, tupai. Oh, tupai dari? Mungkin dari negara? Oh, Papua. Oh, dari sumber banjir, Pak, Mas. Tupai. Itu Mas tanya, Mas? Masih satu dulu. Mirip-mirip, tapi beda. Oh, tupai. Oh. Tapi bukan tupai, ya? Bukan. Masih jenis aja. Ini bisa terbang? Bisa. Kalau biasa bisa. Ayo mas. Bisa. Terbang mas ke bawah. Ya di sini juga tahu. Pastikan sini juga ada. Oh, yang sini pemirsa. Oh, yang ini. Oh, kita review di sini dulu. Oh, ini sudah ada. Oh, sini pun keadaannya. Oh, ini kasih pengelang pemirsa. Masalah ini biar ikannya tidak kesana. Nah, itulah kandang keindahannya. Tapi masih ditutup karena ini belum selesai dibangun. Kemudian kita kalau ke arah patung Semar itu pemirsa. Kalau pemirsa, nah itu kan ada patung Semar itu, nah ya, bisa ditarik itu untuk ruang itu aja pakai pemirsa, ruang nyantai dan sebagainya. Yang sini aja. Nah, yang di sini. Oh, coba sini pemirsa. Yang sini apa nih pemirsa? Oh, ini anu pemirsa, ini tanaman pemirsa. Ini semacam
kubis singkong itu. Nah, ini kubisnya di itu. Nah, ini keadaannya ada sama tanah kubis. Kemudian ini ada sayuran, ada juga apa itu tripping dan sebagainya. Ini tanaman 4Z5 sempurna. Dan kita rebus ini bisa. Kita rebus ini aja. Ini ada dan sebagainya. Untuk tamat-tamat sini juga keadaannya. Oh, ada yang sangat bagus memang untuk kita ekspor di kegiatan saya hari ini. Oke, ini lanjut. Nah, dan itu ada gunung. Nah, ke sana itu adalah Gunung Lawu. Oke. Oke. Nah, review dulu biar bisa puasnya itu bisa. Saya ini pohon apa ini pohonnya sekali bangsa ini mungkin semacam pohon itu pohon singo. Nah, mungkin kalau malam bagus pohonnya. Nah, dulu adanya. Nah, tanah di sini biar bisa tahu oh yang sini aja yang sini ikannya bisa ikan biasanya oke. Ini ada ikan di bisa ada oh sini aja oke. Kita tutup dulu rasanya kita tutup dulu oke. Pemirsa, nanti tayangan video di Objek Wisata serta Smart Edu Park di Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah. Jangan lupa saya hidup saya di Jatuh Madukasi TV di antara Eksa Jasaka. Mari kita ekspor nanti kita tarik perangkat dari saya, Jaga Desa. Adalah foto-foto aneka daftar menu makan di Smart Edu Park pemirsa.